Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam fala siyaama Siapa yang tidak menetapkan, meniatkan puasa sejak malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga niat hendaknya kita berniat kalau di awal Ramadan begitu matahari terbenam dan kita sudah mengetahui bahwasanya Ramadan telah masuk, sudah ada dalam diri kita, dalam hati kita hendak berpuasa pada keesokan harinya. Atau ya ketika kita bangun sahur itu sudah termasuk bagian daripada niat. Sebab dia bangun untuk melakukan sahur tentunya itu dia tidak bangun begitu saja. Kemudian jemaah sekalian, hendaknya dipahami bahwa niat itu tempatnya di hati. Bukan di bibir, bukan di lisan. Yeah. Dan Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam bersabda: Inna niat, wa inna Setiap amalan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para ulama sepakat niat tempatnya di hati pada seluruh ibadah tanpa kecuali dan bukan di lisan. Adapun yang biasa beredar tengah-tengah masyarakat dengan lafaz-lafaz niat tertentu, maka wallahi kita belum dapatkan itu nasnya baik hadis yang dhaif apalagi hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.